Cek cek cek. Oke, selamat malam. Selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton live. Kita sudah memasuki room di sini. Sudah standby di match pertama kita di turnamen 4CZ Season 1. Siapakah yang akan menjadi sang juara di turnamen 4CZ Season 1? Apakah Extreme atau bagi teman-teman yang mau beri dukungan atau support untuk tim-tim tercinta yang ikut bertanding di malam ini di grand final kita, silakan berkomentar atau baca di kolom komentar ya guys. Indra, Bung Indra ini Bung Indra pilih siapa? Siapa yang akan menjadi sang juara di turnamen 4GZ Season 1? Jibaraga, saya pengen Jibaraga. Kalau saya ya ekstrim Jibaraga. Ekstrim dong. LCT exporter. Ini kok hancur kok dong. Ini bukan Indian nih. NS Lucifer. Ayo sekali Natalia. Segera bersiap. Match pertama kita akan segera dimulai di sini. Sirkuit yang kita pilih kalian adalah Ranger. Siapakah yang akan menjadi pemenang menduduki peringkat pertama di match pertama kita kali ini, Bu? Dan menjadi sang juara mencuri poin-poin di sini. Logo selawar keren, Bu. Yoi. Oke, selagi panitia masih menunggu para player-player tercinta kita memasuki room standby dan ikut bertanding di sini, kita harus menegur atau menyapa tim-tim yang ikut bertanding di match pertama kita kali ini, Bung. Ini dia di tim 1 ada squad Jiwa Raga. Di tim 2 ada Extreme, Extreme Rap. Di slot 3 ada Skylar. Satu set, satu ST ya. Di slot 4 ada Elfo, Elfo Rafli, Rafli kayaknya. Di slot 5 ada CSM Coffee. Di slot 6 ada Skylar Grass. Di slot 7 ada Extreme Hockey. Ini Extreme Hockey di slot 7. Di slot 8 ada Lawau Export. Di slot 9 ada Noob Queen. Ada ELF Boss. Di slot 10 ada Noob Queen. Di slot 11 ada Selawar Team. Di slot 12 ada ACS Squad. Di slot 13 ada CSM Mocha. Di slot 14 ada Holo Hego Solid. Di slot 15 di slot 15 tadi ada ACS Kontes. Di slot 16 ada FMR. FMR di slot 16. Di slot 17 ada Treat Herdes. Di slot 18 ada PSP Sukit. Di slot 19 ada MC Baby. Di slot 20 ada CM Goa. Di slot 21 ada Skylar 2ND. Di
Slot 22 ada CTHKR 19. Di slot 23 ada Holohego Export. Ini dia para player kita yang ikut bertanding di match pertama. Siapakah yang akan menjadi pemenang, menjadi sang raja di turnamen 4GZ Season 1? Sangat seru malam ini, Bung, karena ya Chester mungkinnya orang ketiga nih. Astaga. Mana? Oh, Inspector 3 nih. Kok? Siapa jadi Inspector? Siapa yang kecil? Tolong bagi himbauan untuk para tim yang menonton atau kawan-kawan dari teman-teman yang mengikuti pertandingan malam ini, tolong beri himbauan bagi tim yang menggunakan cheat atau menjadi spektator di match pertama kita, tolong untuk segera keluar karena bermain menggunakan cheat atau curang itu tidak bagus. Itu bisa dinyatakan bahwa itu tim-tim lemah. Buka rumah ulang, Bang. Customer slot. Di customer slot. Hah? Di customer slot. Ini mana ini? Spectator 3O, Spectator 3O, gagal. Spectator 3O, harus kayak Jokowi. Kira ini yang Spectator 3, ini kira-kira dia main bagus, kan? Atau dia chicken, ya? Bentar. Ini dari Spectator. Cuk, tim-tim. Keras, Bang. Kok tim lambel, Jok? Terus saya jadi cek ini Spectator. Mau speed siapa coba? Ini kita coba. Kita keluar tuh aku mas. Mau kemana? Kita mau di grup, nanti kita mau di grup lagi baru kita keluar. Oke, himbauan dari panitia masih berdiskusi di sini, Bang. Masih berdiskusi seperti. PUBG Korea supaya bisa kiki. Ah, siapa hapus PUBG Korea? Korea. Siapa dia yang seperti itu? Penting pakai PUBG Korea. Gak gaya spektan. Tiga. Donor ni bentar. Donor juga. Supa 91 player. Hanya 91 ni kan lebih dengan spektan ni. 90 sebenarnya. Apa 91? Mungkin, oh, masih ada kurang 9. Ini kurang cukup lahir. 1 4 ini cukup lahir. Bikin malu pakai spektator, bilang tim kuat sampai final baru main curang tuh. Asli kakak, ini jangan yang masuk spektator ini kayaknya Korea. Tidak bisa nih, berarti sudah dinyatakan bahwa skuad mereka tuh masuk final terpaksa. Sekali lu cinta buram jiwa. Ah, buram. Buram jiwa raga para ece. Holohego download PUBG Korea Sky Bosku biar bisa kick. Oh, ini penting ya, kenapa spektator 3 orang. Kita tidak tahu kakak, ini bukan dari kita. Kita juga baru tahu nih, baru dapat info dari grup teman panitia, dari teman-teman untuk speakernya angin buram. Buram apa nih? Mana buram? Buram apa nih? Buram apa nih? Buram apa tuh? Itu LSD kan? Dari tim apa? Kicks murid tim tuh.
Master. Hah? Aduh ini sudah kok. Tim SD. Oh, tim SD. Wih. Tuh skin shot yang ada. Ada bukti nih. Dia bilang games kalau tidak ada bukti jangan om sembarang. Ini mana tuh kirim-kirim? Di grow bos, coba lihat di grow. Oh sudah ada sudah lagi. Di keluar. Sudah. Di keluar sudah. Siapa? Dan om. Hah? Tidak bukan kita konsultasi dengan yang ES dulu tuh. ES itu masuk. Tuh kasih gua tuh. Sudah kan kasih. ES itu mana? Kita su dua nih bos, kita cibubarkan kok. Bubar sih. Berbuka lagi. Oke, setelah di diskusi dari panitia, kita buka ulang room karena takut masih ada ya spektatornya. Dari apa Edgar kan? Kita penting jangan mungkin tak ikut campur lepas 2014 tu. Kita penting harus terus bos. Maksudnya terus salah ke tahu ke jangan macam tu kan. Ya kita masih diskusi di sini masih penting masih urus. Sudah dibuka room. Ini room kedua kita, mohon bagi para teman-teman yang menonton atau berada di samping tim-tim yang menonton live ini, kami beri himbauan agar tidak menggunakan cheat di sini, Bung. Kita harus tetap sportivitas harus dijaga karena bukan hanya Flores di sini yang bermain. Hanya berada keputusan sudah diambil panitia, jadi tim yang menggunakan chip kita keluarkan. Jadi beri himbauan lagi bagi teman-teman yang menggunakan chip, tidak segan-segan dari panitia akan langsung guys keluar. Karena ini final, kita harus bermain sportivitas harus ada ya kakak. Jadi tim yang sudah terbukti menggunakan chip kita keluar, minta maaf. Maaf buat tim yang sudah melakukan pelanggaran, kita harus diskualifikasi. Delay kita su kasih apa kakak? Su 3 menit. Kita kasih delaynya 3 menit. Delay 10 detik bro, oke bro, jangan dibahas. 10 menit. Delay stream kasih 10 menit. Kasih delay 10 detik bro, supaya stream pulang. Masih kita pantau dari panitia. Semoga tidak ada tim-tim lain yang menggunakan cheat di sini. Harus menjaga atau menjunjung sportivitas tinggi di sini ya.
karena ini turnamen, jadi siapa yang melanggar turnamen ya minta maaf, melanggar peraturan. Kami masih menunggu, masih standby di sini. Kau buka sendiri kamera. Apa itu? Tidak apa. Kamera apa? Sudah kan? Berapa cakap? Enggak sih berapa sih? Berapa? Berapa? Pakai chip kalau ia auto brake di motor. Weh, bagus. Jadi kita tidak mau ikut campur, itu terserah dari kakak-kakak orang. Yang bagi sudah tahu ya baik, dari penitia baiknya harus lebih aman lah. Jadi tidak mau omong bahwa yang tim menggunakan chip, kita juga menjaga nama baik teman-teman tuh. Saling menjaga lah dalam menjatuhkan, mungkin itu juga salah tadi. Dia siap pergi. Kalau itu dia mau pergi. Masih ada je, sinyal ini masih cip-cip. Sudah terisi. Kita masih pantau dulu bos, siapa tahu dia masuk lagi bos. Kita pantau dulu di atas ini. Oh, itu. Pacarnya. Ayo semangat yang bermain. Selamat pelayaran batin. Sky bosku dulu. Oke, kita lihat ke Sky. Hah? Nah,
ternyata dua-duanya sedang memantau susah terbukti. Sudah terbukti dari tim Edge. Lihat di pantau pantau di grup satu kan. Citi Pion dulu kaks. Kita lihat Citi Pion. Citi Pion. AKR Citi dulu. AKR Citi kita lihat. Sarwa Sarwa. Tim 22 ada Citi Bad Boy. Di sini ada XX Bad Dui. Ada Super Daddy juga timbung dari Citi AKR 19. Halo Skesian. Itu saja tidak masuk. Masuk final mau pakai channel lagi. Aduh. Tuh 85 ya. Ekstrim boleh masuk nih. Tim 2 ekstrim. Pantau tuh harus dia masuk. Tim 2 ada Sky, tim 3 ada Sky Jokowi dulu. Nickname Jackpot dulu bang, Jackpot dulu kai. Name Jackpot. Wah, Jackpot. Asli. Ada CS juga sini bung, ada CSM, ada PSP, MC Baby, Dua puluh orang tertawa dan ini berusaha dengan kursi dan
Oke teman-teman, pertempuran sudah dimulai. Siapakah yang menjadi pemenang di match pertama kita kali ini? Semangat CSM Raihan Uncu-Uncu. Salam dari Kalimantan untuk CSS. Untuk CS. Oke, buat kakak-kakak CS dapat salam dari Kalimantan. Kita masih pantas, sudah ada tim 16 di sini, ada tim FMR. Baik sekali. Siapa gaya akan menjadi pemenang di match pertama kita, Bu? Kita akan pantau di sini. Di tim 1 ada Jiwa Raga di tim 1, di tim 2 kita ada Ekstrim, di tim 3 kita ada Sky dipimpin oleh Bapak Jokowi, di tim 4 sudah ada Elfo di sini, Bu. Di tim 5 kita ada CSM Pinky Boys dan rekan-rekannya, di tim 6 ada Sky, tim 7 kita ada Ekstrim juga, dan tim 8 ada Lau-Lau Esport, Bung. Lau-Lau Esport. Di tim 9 di tim 9 kita ada ELF Boss, di tim 10 ada Noob Queen, di tim 11 ada Selawar Team, di tim 12 ada ACS Squad, di tim 13 ada CSM Moka, di tim 14 ada Holo Hego Solid, di tim 15 ada ACS Contest, di tim 16 ada FMR, di tim 17 ada Treat Herders, di tim 18 ada PS Plus PSP Sukit, tim 19 ada MC. Oh, masih agak ngebab. Mirza, 2, 1, 2, 3 itu semua Sky yang makan, percaya saya. Doa banyak kakak, karena lawannya di sini bukan main bot ya, tapi ya player-player yang jahat juga nih. Bukan hanya Flores yang bermain di sini, ada yang Kupang juga. Jangan panik, tetap standby, jangan kemana-mana. Kita masih menyeting sedikit di sini, Bung. Yang indah gelap, Bung. Live mana nih? Sabar. Salam dari Floating buat Holo Hego. Untuk player-player Holo Hego dapat salam dari Floating. Sabar, santuy, woi, woi. PSP Sogit Endulita. Tetap tenang, jangan ada yang kemana-mana, karena malam ini adalah malam spesial sekaligus malam lebaran ya, buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Itu bisa hanya dia agak lama, dia masuk lama tuh. Kok jauh dia pasang sini sih? Itu cepat nih. Cepat ya.
Oke, teman-teman, terima kasih masih standby di sini. Minta maaf tadi ada sedikit gangguan dari jaringan di panitia. Jadi kita sudah pantau di sini, Bung, ada tim 6. Ada Sky di sini masih menahan posisi, tersisa 22 tim. Entah siapa yang tusun di tim-tim pertama kita. Linda, tolong ke lihat tim-tim yang tusun. Tim yang tusun kita harus pantau. Elfo. Sayang sekali, harus menjadi tim keberapa yang dipulangkan. Tersisa 22 tim di match pertama kita kali ini, Bung. Masih standby di Sky di tim 6. Ada Skyla Rus. Sky ini bertemu dengan Selawar tim. Posisi yang sudah semakin dekat. Sepertinya kita akan pantau di sini siapakah yang akan dipulangkan ke lobby. Hati-hati, harus bermain menggunakan strategi di sini. Jangan sampai Anda tusun, karena rank menentukan, poin juga dihitung, semua tetap dihitung oleh panitia, Bu. Sky Big Hero satu harus dipulangkan, sudah diculik. Baik sekali, masih menahan posisi, memilih untuk berhati-hati karena ini kita bermain di grand final. Poin juga diutamakan di sini, Bu. Peringkat juga 8. Lau-lau tim sepertinya masih rotasi di luar zona, belum memasuki zona, menggunakan taktik BTR, mencoba peluang di sini. Di sampingnya ada tim berapa, Bung Indra, yang masih berada di luar zona? Ada tim 21, ada Sky 2MB. Kita pantau kembali di sini, ada tim 1, ada LCT, masih rotasi manja. Jiwa Raga. Tim 17 ini. 4 player, 1 player sudah dikenalkan. Bagus sekali, langsung dipulangkan dari tim 20. Pacarnya Julia berhasil menculik satu dari tim 17. Bagus sekali. Ada CM Gowa di sini, Bung, di tim 20. Berhasil menculik satu dari tim 17. Ada Street Headshot, sudah diculik satu. Baik, sementara tembakan tim menepi di sini, Bung, antara tim CM Gowa dengan Herdus. Masih mencoba peluang, belum mendapatkan 3 player atau 2 player yang berada di high ground dekat bertebingan di situ, Bung. Jangan kemana-mana, tetap sampai nonton di match pertama hingga akhir sebentar, sampai kita akan umumkan siapa yang akan menjadi sang juara di turnamen 40 season 1. Kita pantau lagi ke action, sepertinya terdapat 4 tim di sini, Bung, di perumahan Gergopol. Ada tim 19 di sini, MCDB, ada Extreme. Masih mencari mengetahui posisi dari ketiap lawan atau musuhnya di sini. Kita masih memantau menggunakan drone. Posisi yang kurang bagus, sepertinya tim 11 sudah dikepung dan tim 19 di situ sepertinya, Bung Indra. Ada MC Baby dan tim 11. Extreme tersisa 2 player, duanya sudah diculik. Berhasil diculik dari tim apakah? Entah, kita tidak tahu di sini, Bung. Tersisa 2 player saja dari Extreme. Peluang sangat kecil. Di tim 15 sudah terjadi pertempuran di sini. Pertemuan antara ACS dengan tim 8. Kita lihat Lau-Lau Export akan bertemu dengan ACS. Satu sudah dicuri dari ACS. Baik sekali, Lau-Lau berhasil mengumpulkan 5 poin. Sudah maju, tidak menunggu lama, mencoba untuk ras sendirian, tapi tidak bisa backup. Cukup bagus dari ACS, mendapatkan satu terkenal. Balas membalas tembakan di sini, Bung. Masih menang posisi, mencoba menggunakan bom. Masih di strike, sepertinya akan sulit
satu player dari Lawlaw Expo harus terpulangkan ke lobby. Bagus sekali dari ACS berhasil menculik satu player dari tim Lawlaw Expo. 3 melawan 3 di sini. Kita pantau mendapatkan 2 poin dari ACS. Masih menahan posisinya, tidak mulai menggunakan taktik yang agak bagus untuk maju di sini. Karena posisi menentukan kemenangan, jangan terlalu open, hati-hati. Hati-hati, posisi akan menentukan kemenangan di sini. Jangan sampai terlalu open. Di luar zona sepertinya Lawlaw harus memilih untuk kabur. Satu masih menahan di posisi yang sama, menunggu satu player dari ACS. Agak seperti open, memunculkan kepalanya. Tidak ada peluang untuk Lawlaw. Sudah mendapatkan 5 poin kill untuk Lawlaw. Bagus sekali. Di sini kita pantau kembali di perumahan Gorgopol. Tim 11, satu player sudah diculik. Berhasil diculik dari tim masih menahan ketiap tim di sini tidak mau menjadi barbar ya. Sepertinya juta umat di situ. Terdapat 5 tim di sini. Di kita pantau di tim 7 ada Ekstrim sudah mendapatkan 4 poin, akan bertemu dengan tim 14. Di tim 14 ada Holo Ego solid di sini, sepertinya akan bertemu Ekstrim. Kita masih memantau di sini siapa yang akan dipulangkan ke lobby menjadi tim yang tusun. Jangan sampai terpulangkan. Satu sudah terkena dari tim 22. Bagus sekali dari CSM. Sepertinya di depannya ada CSM mendapatkan satu terkena dari tim 22 kita, Bung. Di tim 22 ada CTAKR. Satu masih terkena, tidak bisa di revive, posisi yang terlalu open. Oh, sepertinya harus terpulang. Sayang sekali, CSM berhasil menculik satu player dari tim CTHKR. Tersisa 3 player saja yang masih bisa hidup atau mencoba peluang itu. CSM langsung saja rotasi. Di sini kita pantau lagi ke perumahan Gorgopol, masih menahan posisi dari ketiap tim, tidak mulai maju. Sudah perlahan masih mencari, belum mengetahui lawannya berada di posisi mana, Bung. Jangan sampai terpulangkan ya para player-player tercinta. Sepertinya Ekstrim mendapatkan satu player dari tim Solid 14 Indra. Oh, tersita satu player dari tim 14 Holo Hego Solid. 3 player sudah berhasil dicuri oleh Ekstrim. Bagus sekali kerja tim, cukup bagus dari Ekstrim berhasil mencuri 3 player dari tim. Tim Holo Ego Solid ya, tapi namanya itu mungkin ada bekerja sama. Ekstrim berhasil menculik 1-3 player dari tim Holo Ego Solid. Tersisa 1 player. Kita pantau kembali sinyal tim 18. Sepertinya di depan mereka ada FMR. Masih menahan posisi di sini, Bung. Belum mengetahui posisi dari tim 18 di depannya. Ada PSP Sugit. Tembakan, bunyi step tembakan sudah terjadi. Di sini tersisa satu player tim 17 kita ada Treat Headers. Sayang sekali kawannya sudah dipulangkan ke lobby, belum mendapatkan poin sama sekali. Kita pantau lagi ke tim 11, masih menahan posisi. Oh, yang dilakukan bagus sekali, belum mendapatkan satu player dari tim 1. Sudah dilakukan dari tim 1 menuju arah jembatan. Siapakah yang akan dipulangkan di sini? Langsung saja maju tidak. Oh, sepertinya posisi terlalu open. Di depanmu ada satu player dari tim. Oh,
Iya, terjatuh di sini, Bung. Kita pantau kembali sini, ada Sky Jokowi yang dipimpin Bapak Jokowi masih menahan posisi. Belum mendapatkan poin sama sekali di tim 15. Ada ACS mengejar tim 1 sepertinya. Masih full squad, mencoba peluang kali apa mereka bisa. Di bawah laut ada Ekstrim, rotasi menggunakan berenang. Di depannya ada tim 7, tidak melakukan spray, bagus sekali dari tim 7. Belum mendapatkan mobil juga, sedikit lagi yang terbakar. Spray yang cukup bagus dari tim 7, sepertinya ada Ekstrim di sini. Sedikit lagi peluang besar bagi Ekstrim untuk menjatuhkan tim ACS tadi. Oh, tapi di depan mereka, di depan Ekstrim, Ekstrim tidak sendirian di sini. Di depan mereka sudah ada tim satu. Masih mencoba peluang, belum mendapatkan satu dari Ekstrim. Play terus dilakukan. Sayang sekali, masih bisa lolos player dari Ekstrim. Tembakan terus dilakukan. Saling menembak di sini sepertinya. Oh, sepertinya di perumahan Gergopol tim 1 Jiwaraga tidak sendirian ya, Bung. Ada tim 11 di situ. Ada Selawar tim di sampingnya. Tembakan terus dilakukan dari tim 19. Ada MCBB mencoba peluang menembak, sudah mengetahui posisi dari tim 7. Ada Ekstrim di situ, masih mencoba peluang menembak di sini. Dibalas tembakan sedikit lagi, hampir terkena out dari tim Sky. Berhasil menjatuhkan satu player dari ACS. Kita tidak tahu keberadaan dari kedua tim itu, Bung. Masih mencari sini, Bung. Tetap fokus, Bung Indra. Kita pantau terus di tim 9. Seperti sudah akan kedatangan tamu. Di sampingnya ada tim 13. Tim 9 kita ada ELF Boss. Sudah mengumpulkan. Belum mengumpulkan poin. Di depannya di tim 13 ada CSM. CSM Mocha. Masih menahan posisi. Mendapatkan satu poin kill di sini. Pemantauan terus dilakukan oleh CSM, baik sekali menembak sepertinya. Sudah mengetahui posisi dari tim 3. Kita lihat di tim 3 ada Skylark. Oh, rotasi memilih bermain di atas bukit di high ground. Siapa yang akan terpulangkan ke lobby? Harusnya 20 tim di sini. Oh, tim 13 CSM ACS posisi terkepung sepertinya. Satu harus terkena dari ST ACS. Sudah dimaju oleh Ekstrim, tidak menunggu lama mencoba peluang. Apakah bisa mendapatkan satu player lagi dari ACS? Tembakan terus dilakukan, tidak mulai maju. Harusnya satu dua player dari ACS. ACS tersisa dua player saja. Langsung saja maju, dua orang dari Ekstrim mencoba peluang. ACS harus terpulangkan. Bagus sekali dari Ekstrim, berhasil memulangkan ACS. Mendapatkan 3 poin kill di sini. Sudah di revive kawannya. Kerja tim cukup bagus dari Ekstrim. Tapi bisa 2 player di tim 3. Di tim 2 sepertinya ada Ekstrim Rat di sini. Di atas bukit kita pantau di sini, sepertinya tim 20 akan bertemu dengan Sky. Tembakan terus dilakukan, bagus sekali. Belum mendapatkan satu terkena. Balas membalas tembakan, posisi yang kurang bagus dari tim Sky. Apakah tim 20 CM Goa berhasil menjatuhkan dan mendapatkan tembakan terus dilakukan? Sepertinya posisi yang menentukan kemenangan. Balas membalas tembakan di sini, Bu. Seru sekali di sini. Semakin zona mengecil, semakin sakit dari musuh. Oh, zona sudah berjalan. Siapa yang akan terpulangkan di sini? Masih menahan posisi. Masih menipin manja. Satu player dari ketiap tim. Oh, sepertinya Sky sudah terculik. Satu sudah dipulangkan.
mendapatkan 2 pointil. Dari CM Goa, sepertinya CM Goa berhasil menculik satu player dari Sky. Masih menahan posisi di sini. Siapa kayak akan terpulangkan antara tim 20 atau Sky di sini? Tembakan terus dilakukan dari kedua tim. Masih menahan. Masih memantau di sini di luar zona. Tersisa 17 tim saja di sini. Tidak ada pergerakan antara Sky dengan CM Goa di sini, Bung. Bom, spam bom terus dilakukan dari kedua tim. Belum mendapatkan satu terkenok antara kedua tim ini, Bung. Ada Bapak Jokowi di sini. Masih menahan posisi. Dari Sky, tersisa sepertinya Sky harus dipulangkan. Sky bagus sekali dari CM Goa, berhasil memulangkan Sky. Sky rata kok. CM Goa berhasil tersisa satu player dari Sky. Sepertinya Sky belum rata, sorry. Di tim 18 kita pantau, di tim 18 kita ada Sky ini berhasil mendapatkan satu terkenok dari tim 20. Apakah langsung ditinggalkan oleh kawan-kawan atau rekannya di tim 20? Ada CM Goa. Masih ke 2 terkenok bang, bagus sekali dari Sky. Berhasil mengenokkan 3 player, tersisa 1 player dari tim 20. Tembakan terus dilakukan. Bagus sekali dari Sky. Siapa Bung Indra? Tosmi. Bagus sekali, meskipun seorang diri, ia berhasil mengenalkan 3 player racing dan juga 1 player. Sepertinya peluang besar. Bagus sekali, berhasil menjatuhkan 3 player dari tim 20. Tersisa 11 tim, sepertinya tim 20 sudah disampa oleh tim 5. Ada CSM di sini berhasil mengumpulkan 9 point kill. Satu yang terkena orang di sini, masih tembakan terus dilakukan. Sepertinya akan juta umat posisi open. Kita lihat terdapat tersisa 8 tim di sini, Bung. Masih menahan posisi. Ada tim 17 tersisa sendirian oleh Treat Herders. Sepertinya tim 91 terkena jam. Kita pantau di sini ada tim 1 Jiwa Raga. Masih tim squad dapatkan 2 poin. Bermain di atas high ground. Sudah mengetahui posisi dari tim 9. Di tim 9 kita ada ELS Boss. Di belakang mereka ternyata ada tim 19 yang akan menjadi pengganggu di sini, ada MC Baby. Tembakan terus dilakukan ketiga tim kita. Terbentuk pusing di sini, Bung. Siapa yang akan dipulangkan di sini? Kita pantau, terdapat tersisa masih dari 8 tim, masih menang posisi. Semua tim sudah terkena out. Tembakan terus dilakukan, balas membalas antara LS Boss di sini dengan tim Jiwa Raga. Di atas high ground ada CSM, sepertinya tim 13. Perang saudara, tim 13 juga ada CSM. CSM perang saudara di sini sudah mengetahui satu player dari tim. Harus terpulangkan tim 3, sudah dipulangkan Sky. Tapi ada player masih dipulangkan oleh CSM. Posisi menentukan kemenangan di sini, di atas high ground, di balik high ground juga ada setiap tim. Balas membalas tembakan sudah mengetahui para posisi setiap tim. Kita pantau di sini. Ada CSM di atas, ada tim Jiwa Raga. Posisi
posisi yang sangat bagus dari tim Junior Ali, tim 1 bermain di atas high ground cukup bagus di sini. CSM 2 terkena ground, tembakan yang dilakukan dari Jiwa Raga berhasil dibalas dari tim 9 dari LF Box, berhasil mengenakan 1 dari tim Jiwa Raga. Tembakan terus dilakukan dari ketiap tim, 1 terkena down. Oh, Jiwa Raga membalas, sepertinya LF Box 2 terkena down dari tim 1 juga, 2 terkena down. Oh, Jiwa Raga harus dipulangkan oleh ELF Boss, berhasil memulangkan ketiga tim satu tadi. Ada Jiwa Raga tersisa tiga tim saja, ada CSM di tim 5, di bawah mereka juga ada CSM. Sepertinya harus satu tim yang dipulangkan, tidak mungkin kerja sama tim. Oh, sepertinya mereka kerja sama tim antara CSM di tim 5 dengan tim 13 bekerja sama. Bagus kali, siapa yang akan mendapatkan chicken winner dinner kali ini, Bu? Di posisi 1, 2 dan 3. Oh. Hanya tersisa 2 tim antara CSM dan CSM Mocha dengan CSM Coffee, bagaimana? CSM Chicken. Bagus sekali. Di match pertama ada CSM, sepertinya itu CSM di tim 5. CSM Coffee menduduki posisi pertama. Di posisi 2 ada CSM Mocha. Di posisi 3 ada ELF Boss. Posisi 4 ada Jiwa Raga. Di posisi 5 ada Sky. Di posisi 6 ada posisi 6 ini siapa ya? Ih, posisi 6 ini tim apa ya? Sky kah? Bukan. Apa itu tim apa itu? Hah? Apa? Bisa lagi cek down. Oke. Kita akan menunggu 5 menit lagi karena panitia harus menghitung di sini. Langsung saja melakukan hitung. Siapakah yang akan mendapatkan poin terbanyak? Sama ya. Saya ingin tahu. Itu CSM 5. CSM apa yang tim 5? CSM Mocha. CSM apa? CSM Coffee. Pagar 1 dapat berapa poin? Itu 62 penonton. Dari sampai tertinggi sampai 92. Penonton. Team match, let's go! The blue team has scored for the first time!
team is in the lead. Nice shot! Killed! To win. The blue team is heading to a perfect win. Asap tu, bukan dia tu, dia asap tu.
jangan berhenti kau sabar semua. Tabrak tuh sudah datang pada om-om dan Gusti Musam dan yang keluarnya. Biar kau tunggu, kau tunggu. Ya tuh, jangan kau ikut kau gini ke kau. Thank you.
Tubuang pertama itu small, dia buang small. Ah, saya ah, pity boy. Thank you.
Nah, yang kemarin yang pertama tuh. Ini aku lagi gas ya. Cek. Cek yang gue terima ini. Dia termasuk. Bisa nih. Semoga. Oke, cek. Sabar, kita dari penitia masih atur, masih diskusi. Masih ada kesalahan tadi. Masih banyak kesalahan. Jadi sambil menunggu ini trader termasuk. Dia baca komentar ya. Apa-apa aja. Oh iya. Tapi yang terbaik-terbaik itu sudah baca. Lucky umur pun bilang saja gitu. Jangan baca kata nikmat saja. Oh, stream nih cek. Cek. Oke, kakak semua, kami dari panitia masih membicarakan tentang ini soal CSM tadi, Bung. Jadi kita gasnya tunggu panitia masih berdiskusi dulu.
Bagi para tim yang belum masuk room, silakan bos, masuk room dulu.
Oke, bos. Cek, oke. Maaf, kakak semua, kita gasnya terlambat tadi. Tadi ada keputusan dari panitia CSM, poinnya dikurangkan 15. Itu sudah keputusan panitia mutlak. Dan sudah diterima oleh CSM-nya sendiri. Oke, kita lanjut match kedua Miramar, bos. Oke, sudah memasuki match kedua di pertempuran malam ini di Grand Final Turnamen Forces Season 1. Sudah dimulai, sekian kita pilihkannya adalah Miramar. Sudah mengambil posisi dari setiap player atau dari setiap tim. Masih mengambil posisi, terdapat 22 tim yang mengikuti match kedua kita kali ini. Ada teman-teman yang belum like, silakan like. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Los Leones menuju ke Los Cobria. Sudah mengambil posisi dari ketiap tim. Siapakah yang akan menjadi tusun pertama kali yang dipulangkan ke lobby? Extreme atau tim-tim lain? Karena semua tim di sini bermainnya cukup keras, menggunakan strategi yang bagus. Iya, kita masih pantau di sini ada tim 8 yang terdapat di terdapat dua tim di sini Winda, di tim 8 di Pekado. Mengambil posisi yang sama di sini ada tim 5 CSM akan bertemu dengan tim 1 Jiwa Raga. Masih melutung-lutung manja, masih mencari senjata dari kedua tim. Sepertinya belum ada satu player yang terkena di sini. Belum ada terjadi tembakan di sini, Bu. Masih menahan posisi dari ketiap tim. Pekado sini, bermain jarak. Kita pantau kalian juga, sepertinya di tim Sky di iya. Ada Sky Yodo di sini di tim 21. Sudah mulai dekat dengan tim 19. Ada MC Baby akan bertemu dengan Sky di sini, Bung. Siapa yang dipulangkan ini berarti apakah Sky atau Baby? Hati-hati, jangan sampai tusun. Di tim 22 seperti
di sini kita masih pantau di depan sini ada tim 6 Sky juga di sini akan bertemu dengan tim 19 sepertinya. Tim 18 sorry sih. Di tim 18. Norwat masih memantau lawannya yang berada di depan mereka semua. Let's see, ada Sky yang belum mengumpulkan poin sih. Masih menahan posisi. Ada PSP di tim 18 ya, Bunda. Masih mengeprom nanja dari Sky. Masih menahan posisi, belum ada kemajuan nih, Bunda. Coba untuk keras, sementara keluar kepala ini, habis, sepertinya terdapat tiga tim di sini seberang jalan ada tim 11 selawar tim berdekatan sekali posisi, jangan naik ke atas bapak, selawar tim, habis sedikit lagi hati-hati. Jangan sampai terpulangkan, jangan menjadi tim pertama yang tusun. Lakukan predator jika terjadi tembakan, balas membalas tembakan di punggung antara tim 11 dengan tim 18 di sini. Satu terkena down dari tim 18 ada MC, MC baby. Satu terkena down dari tim 11 kerja tim yang bagus dari selawar berhasil mengalahkan dua player dari tim 18 MC baby. Posisi menentukan. Tiga tersisa satu player sepertinya akan menjadi tusun jika ia bisa membalikan keadaan di sini. Terus dilakukan dari satu player MC dari satu player masih mencoba peluang apakah langsung dimaju. Sepertinya MC akan menjadi tim pertama yang akan pulang ke lobby dengan posisi yang kurang bagus. Sudah mulai maju dari tim 11 selawar tim menggunakan formasi maju saja tidak menunggu lama dapat dari satu terangkat bagus sekali. MC menjadi tim pertama yang terpulangkan ke lobby. Sayang sekali tusun. Sudah dapat dua tim sepertinya bukan hanya MC yang terpulang ke lobby. Ini ada tim ACS di tim 12 bagus sekali dari selawar tim berhasil mengumpulkan 4 poin kill. Kita pantau di sini CSM masih menahan posisi belum melakukan tapping manja atau tembakan manja di sini. Boom striker dilakukan dari CSM masih ngebab posisi yang agak jauh di sini dari CSM Brian masih mencoba healing. Sepertinya satu player dari CSM akan duel di sini one by one antara satu player backup dong dari tim satu. Sudah diketahui posisinya dari CSM Brian. Spam bom langsung maju tidak menunggu lama menggunakan ulti balas membalas tembakan. Sepertinya CSM Raihan harus terkena knockdown di sini. Bagus sekali dari jiwa raga berhasil mendapatkan satu CSM Raihan. Kawannya dari CSM balas membalas tembakan di sini bung langsung bom saja dari jiwa raga. Mulai panas di sini bung, siapa yang akan dipulangkan ke lobby? Belum bisa di revive dari CSM Raihan masih terkena knock di bawah. Apakah akan diculik dari tim 1 jiwa raga? Bom terjelontarkan bagus sekali dari CSM berhasil mendapatkan satu terkena knock dari tim jiwa raga. Dua dibalas dong. Sepertinya CSM juga dua terkena. Tapi dari juara raga satu sudah bisa di revive bagus sekali. Langsung maju. CSM satu sudah diculik. Yang terkena belum bisa di revive. Tersisa satu player dari CSM. Bagus sekali dari tim jiwa raga. Apakah CSM tim kedua yang tim ketiga yang tusuk nih bung? Kita lihat siapa yang akan pulang ke lobby menjadi tim ketiga yang tusuk di sini bung. Sudah bisa di revive oleh kawannya dari CSM Deta Duta.
Tersisa 2 player dari CSM. Seperti menggunakan strategi agak mundur agar bisa berkolaborasi atau bekerja sama antara dua player ini yang tersisa 2. Dari Jiwa Raga berhasil mencuri 2. Kita pantau kalian di tempat Bung Indra. Di sini ada tim 2-3. Satu terkena dalam, satu sudah dipulangkan. Sepertinya dipulangkan oleh Elvo. Baik sekali di tim 4. Elvo berhasil mencuri 2 pemain dari tim 2-3. Cantik sekali. Bagus sekali dari Elvo. Berhasil mencuri 2 dari tim 2-3. Holo Hego Export harus kehilangan 2 playernya. Target ini cukup bagus dari semakin rapat. Oh, sepertinya akan dikejar dari tim 1. Bom terus dilontarkan dari tim 1. Belum mengenai satu player dari CSM. Keduanya sudah diculik. Perlahan mulai maju di sini, Bu. Kita pantau di tim 9 ada LF mencoba rotasi dari depannya. Ada tim 2, ada Extreme Brat di depannya. Hati-hati LF. Tim akan bertemu di sini, Bu. Balas-membalas tembakan. Mulai perlahan maju dari Extreme. Tidak menunggu lama mencoba peluang karena terhit parah dari langsung dilakukan. Wow, bagus dari LF. LF Boss berhasil mencuri satu player dari Extreme. Tiga langsung maju. Tidak menunggu lama. Satu juga sudah diculik dari Airbus. Balas membalas tembakan. Satu terkena. Bagus kali penting dari Extreme. 3-3 maju. Langsung dipulangkan. Balas membalas. Tersisa 2 player. 2 melawan 2. Tersisa 1 dari ELS Boss. Siapakah yang akan ELS Boss harus dipulangkan menjadi tim ke-5. CSM tim ke 5. CSM Mocha sepertinya. CSM Boys Kopi harus pulang ke lobby. Ada di Extreme berhasil menjatuhkan ELS Boss. Berhasil memulangkan ke lobby. Kerja tim cukup bagus. Tapi sayangnya ia kehilangan satu player yang berhasil diculik oleh LF Boss. Tersisa 17 tim di sini, masih berjaga jarak di luar zona. Sudah ada Elvo di tim 4. Sepertinya di depannya akan bertemu dengan tim 2-3 yang tersisa 2 player dari Holo Hego Export. Spray terus dilakukan dari Elvo. Sudah mengetahui posisi dari tim 2-3. Tidak menunggu lama, langsung mengejar. Apakah mereka bisa memulangkan tim dari 2-3 Holo Hego Export, atau kesebaliknya Holo Hego Export bisa memulangkan tim Elvo? Pantauan kita terus melakukan ini. Kita pindah ke ACS, Bung Indra. Tim 15, sepertinya ACS di belakang luar zona. Terdapat tim Extreme yang sedang rotasi ke dalam zona. Masih bertahan di luar zona, perlahan mulai memasuki zona di sini. Hati-hati. Posisi menentukan kemenangan di sini. Ada Extreme Bitum 7, masih rotasi-rotasi manja ke dalam zona. Belum melakukan pertempuran atau peperangan atau pertemuan dengan tim-tim lain di sini. Pantau ke lain tempat di tim 8, sepertinya di tim 8 Indra. Elvo di sini akan bertemu dengan tim 2-3. Satu sudah diculik. Tersisa satu player dari tim 2-3. Tersisa satu player saja memilih untuk rotasi. Langsung dikejar. Tidak menunggu lama dari Elvo sendirian. Oh, sepertinya tenggelam. Berhasil kabur dari satu player dari tim 2-3 tersisa. Dilakukan oleh Elvo mencoba peluang apa dia bisa memulangkan tim 2-3. Lolos dari kejaran Elvo
agar tidak menunggu lama haus dan kecil. Sepertinya di depan ada tim berapa pun, ada tim 3 FMR. Satu terkena knockdown di sini, bertemu dengan tim 3, ada Sky di depannya. Tembakan terus dilakukan oleh sampai pegawai. Dari Sky berhasil mendapatkan 3 player atau 2 player dari FMR. Balas membalas tembakan, 2 di low ground sudah diculik. Ada tim 8 di sini. Dan masih diterima kawannya, ada Bapak Jokowi mendapatkan 1 poin. Ini bagus sekali, hati-hati jangan sampai jadi tim yang kusun. Ada Sky di sini, Sky John Rambo. Oh, sepertinya sudah kedatangan tamu yang dilakukan oleh Sky John Rambo. Belum mendapatkan 1 juga dari player tim 8. Terhit saja dari tim 8, seperti tim 8 kita itu ada tim Lawlaw Export. Akan bertemu Sky di sini, Bu. Dari tim Lawlaw Export, bagus sekali. Dari John Rambo berhasil mendapatkan 1 terkena knockdown, 2 terkena knockdown dari Lawlaw Export. Bertemu sekali ini sepertinya tidak bisa, langsung saja dipulangkan, tidak menunggu lama dari Sky. Bagus, Bapak Jokowi masih mencari 1 player. Sepertinya Lawlaw Export harus terpulangkan. Baik sekali dari Sky Brands yang memulangkan Lawlaw Export, mendapatkan 5 poin di sini, 6 poin kill untuk tim 3 kita, Sky Jokowi. Gunakan strategi yang cukup bagus tadi. Kita pantau kembali di tim 16, tersisa 2 player dari FMR. Di depannya ada tim 7. Sepertinya mereka sudah mengetahui bahwa di tim 7 ada ekstrim di depannya, Bu. Mantap menjalankan ekstrim, belum mengumpulkan poin. Sipit lagi. Bagus sekali dari ekstrim, berhasil mendapatkan 1 terkenal dari tim FMR. Tidak menunggu lama, sepertinya akan maju, masih bisa di-revive dari FMR. Memilih untuk revive, belum ada kemajuan dari ekstrim, masih menahan posisi. Siapa yang akan dipulangkan lobby, Bu? Di sini juga ada ekstrim di tim 2, berhasil mengumpulkan 4 poin kill. Sudah mengetahui 1 player atau pertempuran yang terjadi di bawahnya. Ada tim 6. Oh, sepertinya di depannya ada Sky. Sky yang dipimpin Bapak Jokowi akan bertemu ekstrim di sini. Andy akan bertemu Kupang. Tembakan terus dilakukan. Sepertinya dari Sky terhit parah. Sky harus kehilangan 1 player. Entah diculik siapa tadi. Tersisa 15 tim. Masih kita pantau, belum terjadi pertempuran di sini, Bung. Di luar zona masih ada tim-tim yang belum memasuki zona ini, Bung. Ada tim CSM di tim 13. Masih menahan posisi, belum ada kemajuan. Hampir saja dari tim 19, dari MC Baby. Di luar zona masih terdapat tim-tim yang belum memasuki zona ini. Sepertinya semua akan masuk ke dalam zona. Di tim 23 tersisa 1 orang player saja.
akan kedatangan satu player dari sepernya Elvo. Elvo Castillo. Elvo tidak tahu bahwa satu player dari tim 23 oleh Ego Esport bersembunyi di dalam. Langsung rotasi menuju ke dalam zona, tidak menunggu lama di depannya ada ACS di sini belum mengumpulkan poin kill. Tersisa 15 tim di sini, perperangan sudah terjadi. Ada tim 15 akan bertemu dengan tim 13 di sini. CSM akan bertemu dengan ACS. Posisi yang sangat open, bermain satu rumah barbar sekali, tidak menunggu lama dari ACS. Satu terkena udara dari ACS, bagus sekali spam granat yang cukup bagus terhit tadi. Sedikit lagi bom terus dilontarkan, spam bom dari CSM. Sepertinya masih bisa di-revive dari ACS. Lawan Killing sudah mengetahui posisi dari tim CSM. Lalu kedua tim masih menahan posisi dulu. Sepertinya ke rumah nih. Sepertinya akan panas di sini. Bukan ACS bertemu dengan CSM. Tapi dorong salah rumah. Tuan server. Ada CSM backing yang menunggu. Sudah dong. Ternyata terdapat satu player dari CSM. Sepertinya mereka akan naik ke atas ubun-ubun. Jika satu orang yang naik saja akan dispray. Kita lihat siapa yang akan pulangkan sini kah? Apakah mereka bisa menjatuhkan satu player dari CSM? Atau sebaliknya CSM bisa menjatuhkan keempat player dari ACS? Sudah mengetahui posisi dari CSM. Masih menahan, belum memilih maju di sini, Bung. Takut dispray. Habis. CSM. Mereka tidak kesendiri. Mereka tidak sendirian di sini, Bung. Kedatangan tamu sepertinya ada Elvo di sampingnya. CSM menggunakan taktik yang bagus. Ada Elvo. Elvo akan menjadi orang ketiga. Tembakan terus dilakukan. ACS satu terkena knockdown. Bagus dari Elvo mendapatkan satu. Dua sepertinya dari ACS harus terkena knock. ACS satu terkena knock dari ACS, masih bisa di-revive. Masih menahan posisi, belum terjadi pertempuran di sini. Tembakan belum dilakukan, saling menembak. Balas membalas tembakan di sini, Bung. Terdapat beberapa di tim, sepertinya kedatangan tamu lagi. Ada tim 19, tidak menunggu lama. Satu terkena udang dari ACS. ACS, satu terkena. Masih bisa di revive lagi masih di revive. Terus melakukan tembakan dari Elvo, terhit parah kayu. Di sini ada Elvo, di atasnya ada tim 2, sepertinya di atas mereka ada Extreme. Extreme akan menjadi orang keempat berikut campur urusan rumah tangga orang. Tidak menunggu lama, Extreme mencoba peluang menjadi orang keempat. Di samping mereka ada tim 19 yang sudah rotasi. Sepertinya Extreme tidak. Extreme rotasi dong. Extreme sudah keluar. Extreme. Di depan tuh di sini ada Extreme. Mendapatkan 5 poin kill, sudah mengetahui posisi dari tim 19. Tembakan terus dilakukan, belum mendapatkan. Awas, hati-hati. PSP tim 18, di tim 19 ada MCB. Di sini kita pantau di tim 1, masih push squad, masih yang ketat di BBM.
12 di game yang kedua kita kali ini tidak melakukan tembakan, masih menahan di sini. Ada yang terdapat banyak ini. Siapa yang akan dipulangkan ke lobby? Semua tim tidak mau menjadi tim-tim yang terpulangkan begitu cepat ini. Masih menahan menggunakan strategi yang cukup bagus. Di sini ada tim 1 Bella, sepertinya tim Jiwa Raga berhasil mengumpulkan 7 poin. Seperti kan mendapatkan di sini kan tadi bertemu dengan tim 7. Rata dong. Kapan? Sky bro. Sky Jokowi. Sky Jokowi oleh Elfo. Sudah dipulangkan oleh Elfo, baik sekali. Elfo berhasil mencuri 2 player dari Sky. Tersisa 13 tim di sini. Ada CSM di tim 13, ada ACS di tim 15, di atas mereka ada Extreme di tim 2. Di luar zona juga masih ada Bella. Bukan Bella jalan bawah. Terhit parah tadi. Masih selamat dari bawah. Tim Jiwa Raga. Yo, satu. Mengumpulkan 7 poin kill. Extreme bermain di atas Igon. Kalau dari Extreme, Extreme kehilangan 2 player, 1 player mengindra. Di belakangnya ada tim 7 Extreme juga. Ada tim 10 di sini, Bung. Extreme tersisa 2 player ini. Di tim 10 ada Noob Queen. Extreme tersisa 2 player, posisi yang terlalu open untuk Extreme. Yang bisa dijangkau oleh tim-tim musuh. Extreme di tim 7 juga 1 terkena. Posisi akan menentukan kemenangan di sini, Bung. Balas membalas tembakan sangat ramai di sini. Masih kita bantu oleh tim 1 di sini, Bung. Extreme tersisa 2 player di tim 7 berhasil mengumpulkan 2 poin kill. Apakah Extreme bisa? Masih terdapat 2 player dari tim 2. Ada Extreme di sini. Menahan tembakan. Di tim 21 juga ada yang terkena. Di tim 20 posisi yang terlalu open. Harus satu terkena dan sepertinya 3 terkena bagus dari Extreme, mendapatkan 3 player. Tersisa 1 player dari tim 20. Ada CM Gova, tersisa Geza sendirian di sana, sepertinya tidak bisa di revive kawannya itu. Extreme, ada Extreme ini, masih 2 player. Di tim 20 tersisa dia seorang diri, MC. Di tim 20 ini ada CM Gowa. CM mendapatkan 3 poin kill di sini. Di luar zona masih ada Sky, masih ada tim 4 Elfo, masih ada Extreme ACS di sini, masih menang 1 terkena round dari ACS. Sepertinya yang di sini 13 ada CSM di depan mereka. Tembakan terus dilakukan ke tim maju, terus dilakukan, belum bisa menjatuhkan setiap tim. Strategi yang cukup bagus. Belum bisa di revive dari satu player ACS ini. Kawan yang belum bisa di revive. Di samping mereka ada tim 23. Tim 22 kok. Tim 23. Tersisa seorang diri dari Kolonego. CSM membalas. Langsung memulangkan.
kita menunggu lama dari NS berhasil menculik satu player dari tim CSM tadi. Coba tim revive kawannya di sini, bung, posisi yang terlalu open untuk tim 1. Mati zona Elko Extreme ACS mati semua zona dong. Aduh. Harus mati karena play zone. Tersisa 4 tim di sini. Ada Sky seorang diri mengumpulkan 1 poin kill. Di depannya ada tim 20 dan tim 1. Ada jiwa raga di sini. Jiwa raga masih terisi 3 player, mendapatkan berapa poin bunda? 9 poin kill untuk jiwa raga, bagus sekali. Sepertinya sudah diculik. Mendapatkan 10 poin kill untuk jiwa raga di tim 1. Di tim 2 ada Extreme, tersisa seorang diri juga mengumpulkan 9 poin kill. GDA sudah dipulangkan tim 20. Tersisa Extreme di sini dengan tim jiwa raga satu di kenalkan bagus sekali, langsung disuruh kita melakukan seperti belum, hampir saja, sepertinya masih bisa berfaat, tidak menunggu lama. Posisi yang sangat bagus dari Extreme, posisi akan menentukan kemenangan di sini, bung. Masih bisa di revive dari tim jiwa raga. Masih lutin dulu, bung. Cari amunisi bung Rian. Itu maksud saya. 3-1. Siapa kayak akan dipulangkan menjadi tim urutan kedua di sini? Kita pantau strategi dari Extreme menggunakan asap. Di posisi pertama ada jiwa raga. Match kedua Miramar dimenangkan oleh jiwa raga. Di posisi kedua ada Extreme, di posisi ketiga ada CM Goa sepertinya. Posisi keempat ada Sky kah? CSM kah? Keempat ada MC Baby. Ada MC Baby. Di posisi kelima ada CSM. Di posisi keenam ada Elpo. Di posisi ketujuh ada ACS. Di posisi kedelapan ada Sky. Posisi kesembilan ada sambil menunggu panitia menghitung sini. Agak santai ya.
yang dulu tuh. Match ketiga sudah dimulai, kita bermain di circle di candy kali ini. Masih pantau. Sudah mengambil posisi dari ketiap player di sini di tim 2 ada Extreme, di tim 5 ada CSM. Sepertinya tim 4 tidak ikut bertanding di match ketiga kita kali ini. Depan dari tim 1 ada tim di tim 1 kita ada Jiwa Raga. Oke, sudah mengambil posisi di sini Bung, sepertinya di tim 1 akan bertemu dengan tim 5 CSM di sini. Masih meluting-luting di sini, belum mengambil, belum mendapatkan senjata di sini Bung, masih kita bantau area CSM. Tidak menunggu lama mendapatkan satu player dari tim 1. Satu sudah terkena, bagus kalau dari CSM. Berhasil mendapatkan satu player tadi. Belum saja dipulangkan dari Bella, sayangnya Bella harus terkena knockdown di sini. Tersisa 3 player dari tim 1 masih mencari. Oh, bahaya. Habis. Lihat di tim 1 sini ada Jiwa Raga. Masih mencari kaunnya, sepertinya tidak bisa di-fight. Oh, sudah dipulangkan dong, terus sisa 3 player. Berhasil diculik oleh CSM. Habis. Bagus sekali. Sepertinya dibalas. Tidak lama lagi, langsung dipulangkan CSM. Masih menculik 2 player dari tim Jiwa Raga, tapi ia membalas mengalahkan 1 player dari CSM. Apakah bisa menculik balik di sini? Dari 2 player dari tim Jiwa Raga, sepertinya akan menjadi tim pertama yang akan ditusun kali ini, ataukah CSM? WP-nya bagus dan aduh. Sepertinya Jiwa Raga memilih untuk rotasi saja ke belakang. Tim 20 Bung Indra, kita pantau di tim 20 ini ada CM Goa akan bertemu dengan tim 19 ada Selawar di depan mereka. Tembakan terus dilakukan dari tim 19. Oh, MC Baby. Di tim 19 ada MC Baby akan bertemu dengan tim 20 CM Goa. Masih menepeng-nepeng manja, belum ada pergerakan sama sekali dari kedua tim, menahan posisi. Oh, duanya lain di mana nih? Oh, duanya berada di belakang. Dua. Oh, hampir tadi sudah terhit. Saling menahan posisi di sini, belum ada tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Oh,
kita lihat di sini sudah terdapat beberapa tim yang memasuki bermain di dalam zona. Di sini ada Sky di tim 21 masih mencoba revive kawannya, akan bertemu dengan tim 2. Seperti di depan mereka ada Extreme. Oh betul, ada Extreme di depan mereka, Bu. Langsung meninggalkan Sky tadi, memilih untuk rotasi lebih ke tengah. Tapi di depan mereka ada tim 11. Hati-hati, jangan menjadi tim yang dipulangkan pertama. Ada selawar tim di tim 11 menunggu di depan. Dari kedua tim, oh, di tim 20 dari CM Baby harus satu terkenok. Balas membalas tembakan dengan ada yang cukup bagus dari tim 19, berhasil mengenokkan satu player lagi dari tim 20. Kali kita tersisa 2 player berhasil diculik. Cantik sekali dari tim 19 berhasil menculik 2 player dari tim 20. Balas membalas tembakan di sini. Ada LF bot di sini masih rotasi. Belum menemukan lawannya di sini. Kita masih pantau di LF. Pantau di sini masih ada di tim 8. Di tim 8 kita ada Lau-Lau Export bermain aman sekali, belum kedatangan musuh sama sekali di sini, Bung. Masih dipantau, belum terjadi war-war antara tim-tim yang ikut bertanding di maps ketiga kita. Pada tim 10 di sini rotasi di depan, ada Noob Queen di sini akan bertemu dengan tim 6 di depannya. Masih menahan tembakan dari tim mana? Lawan dari Sky bagus sekali, tidak menunggu lama, langsung saja tembak manja. Lawan satu terkena tim dari tim 20. Terus dilakukan balas membalas tembakan. Masih selamat dari tim 10 ada Queen Noob di sini. Langsung rotasi saja, tidak memilih untuk berhenti mengikuti pertarungan gitu, Bung. Masih ada bantu siapa yang akan dibulang dari sini. Pertandingan semakin seru antara maps ketiga kita, siapa yang akan menjadi sang juara, Bung Indra? Pilih saya. Kita juara kadang. Kalau saya itu di tim 1 tersisa 2 player dari LCT. Oh, dari Jiwaraga. Tapi di depan mereka ada tim 23. Ada Holloway Go Export di sini akan menjadi orang ketiga, sudah mengetahui posisi dari tim 1. Masih rotasi, tapi di samping mereka juga ada Extreme di tim 2. Nah, posisinya Extreme manja dari Extreme. Sudah mengetahui 2 player dari tim 1 yang berada di bagian bawah rumah. Mereka langsung rush di sini, Bung. Kita pantau. Baik sekali. Di sini ada tim 14, satu terkena udang dibalas lagi, dua terkena udang bagus sekali dari tim 3 Sky. Berhasil menjatuhkan 2 player dari tim 13. Di tim 13 kita ada CSM Mocha di sini. Sky bagus sekali, 3 player target, 1 player saja. Tim 3 berhasil menjatuhkan tim 14 di sini, Bu. Tersisa 1 player. Oh, sepertinya Sky juga panas meskipun tersisa 2. Ia berhasil menjatuhkan atau meratakan tim 14. Holo Ego Solid berhasil dipulangkan Sky. Ada tim 23 di sini akan bertemu
Di sini juga ada orang yang menunggu ekspor. Sudah mengetahui posisi dari tim 1. Ada jiwa raga di sini. Tidak menunggu lama. Taping-taping manja sudah dilakukan dan oleh tim dari jiwa raga. Ada tim 2-3 di sini. Tim 2-3, duanya sudah diculik dong. Baik sekali dari... Siapa yang culik ya? Juara E. Juara E. Masih menahan posisi dari ketiap tim. Tidak ada terjadi war-war. Tersisa 19 tim di sini. Ekstrim sudah mengetahui bahwa di depan mereka ada tim jiwa raga yang tersisa 2 player saja. Masih mesin-mesin manja belum mendapatkan peluang untuk menembak posisi open dari tim jiwa raga. Belum terlihat. Masih menahan. Oh, ada ACS di tim 15. Tolong mengindra ACS. Tembakan terus dilakukan Ekstrim. Belum juga mendapatkan satu player dari tim 1. Nah, kita pantau ke Tanjikal. Di sini ada Sky di tim 6. Tersisa 19 tim. Di tim 7 juga ada Ekstrim di sini. Masih reban-reban manja. Oh, ada ACS dong. Di depan ACS ada Sky. Sky Ahok dipimpin oleh Bapak Ahok di sini. Harus melakukan oleh dari ACS ini. ACS sepertinya akan bertemu dengan Sky. Perlahan mencoba masuk dari kedua tim. Apakah mereka bisa memulangkan Sky atau sebaliknya dari Sky bisa memulangkan ACS di sini? Benar kali Bung Indra. Oh, sepertinya ada tim 19 dong di bawahnya. Masih menahan posisi, belum melakukan tembakan. Saling menahan posisi, mencoba untuk melempar, membakar tadi. Tembakan sudah dilakukan seperti mereka dibokong tadi. Satu player dari Sky mencoba membokong, mencari peluang di sini, belum bisa menjatuhkan satu player dari CS. Saling menembak. Bokong membokong di sini, Bung. Nah, masih kita pantau. Hati-hati, jangan sampai menjadi tim pertama atau keempat yang kusun di maps ketiga kali ini. Ada Sky di sini, ada Sky Cosmonaut dan Sky Aho berkolaborasi di sini. Tidak ada terjadi pertempuran, masih bermain aman antara 19 tim. Tidak ada yang war-war di sini. Saya pun kebingungan, masih menunggu posisi. Mungkin mereka akan war-war di zona akhir. Mana tuh? Benar tuh. Mencari poin dan menjaga. Oke, circle kedua kita sudah berjalan mudah. Para pemain seharusnya memasuki zona zoom. Oh, di sini terlihat tim 19 masih berada di luar zona ini. Kemudian tim 19 ACS. Oh, masuk. Oh, sudah mengetahui satu player dari tim ACS.
sudah dilakukan di depan mereka ada pemain yang menjadi pembokong yang baik menjadi orang ketiga. Niatnya mau bokong tapi Aces kembali dong. Lalu menjadi satu dari tim 19. Bagus sekali dari Aces. Ada Sky di depannya. Tidak bisa. Sky juga saat terkonong sepertinya langsung dipulangkan. Untuk terima dua player dari Sky. Dua terkonong dari Sky. Satu player dari Sky. Bagus sekali dari tim 21. Ada Sky di sini berhasil mendapatkan 3 terkenal, tersisa 1 player dari tim 15, langsung saja dibakar. Artinya kawannya harus terpulangkan ke lobby. Bisa iya sendiri dong. Tidak menunggu lama dari Sky Cosmonaut mencari peluang, mencari poin di sini. Haus akan kill. 3, langsung saja maju, tidak menunggu lama lagi. Sakitnya zona tidak dipedulikan oleh Sky. Sky yang bisa akan poil, mengejar pun poin kill. Oh, sepertinya. Oh, baik sekali. Dia berada di atas. Oh, Aldron. Oh, spray dilakukan oleh ACS, bagus sekali. Ah, seperti mati zona dong. Oh, masih bisa dong. Masih bisa. Asli. Dia menculik perlahan player dari Sky. Sepertinya membalas di sini. Satu demi satu yang muncul. Oh, dia meninggalkan dong. Cuma di dalam zona. Langsung saja kabur karena zona juga sakit. Bagus kalau Aces merendam kita di sini Sky. Sayodo di tim 15, tim 21, tersisa 2 player saja. Oh, circle ketiga kita sudah berjalan ya, Bung Rian. Oh, mobilnya di sini dong. Kalau di sini ada tim berapa ya? CSM. Bertemu jiwa raga lagi di sini mungkin. Sepertinya CSM lah selalu mengejar jiwa raga. Jiwa raga di sini terus saat. Oh, terus ada apa? Langsung maju ya. Dapat satu dari CSM bagus dari jiwa raga. Satu yang cukup bagus. Berhasil melakukan satu player dari CSM. Oh, dibalas dong, 2 player dari CSM harus terkena. Oh, tersisa 1. Bagus sekali. 1 player dari CSM. Sepertinya CSM dipulangkan oleh jiwa raga. Nah, bagus sekali, meskipun 2 orang mereka menggunakan taktik yang cukup bagus dari tim jiwa raga berhasil memulangkan CSM. 4 melawan 2 kemudian. Wow, jiwa raga cantik sekali, taktik yang cukup bagus yang digunakan oleh jiwa raga berhasil menjatuhkan, memulangkan CSM di sini. Bagus sekali. Masih 3 orang. Tersisa 18 di sini ada Ekstrim. Barbar sekali bawa mobilnya. Langsung saja karena mendengar bunyi step tembakan, Ekstrim langsung saja datang dong. Tidak menunggu lama Ekstrim. Oh, seperti yang sudah diketahui oleh tim. Oh, Ekstrim 2 terkena knockdown, bagus sekali dari jiwa raga. Tidak takut sekali, meskipun 2 orang saja mereka berhasil mendapatkan. Oh, bom pantul dong. Topan sudah datang dong. Gimana langsung saya nih,
Jiwa Raga berhasil mengenalkan dua player dari ekstrim. Bertemu dengan Anda dan Bung Rian di sekitar 2 melawan 4. Apakah yang akan dipulangkan? Apakah ekstrim bisa memulangkan Jiwa Raga yang cukup keras di sini? Karena berhasil memulangkan CSM tadi. Masih menahan posisi. Tidak mau kehilangan. Oh, kedatangan tamu dong. Dari tim 10. Tim 10 tidak menunggu lama. Oh, tembakan harus dilakukan langsung. Tiga SP bagus kali. Bagus SP. Berhasil menjatuhkan tim 10. Karena posisi yang sangat open karena akan kedatangan tamu. Noob Queen harus terpulangkan. Di sini ada LCT masih menahan posisi. Di depan mereka juga ada Ekstrim. Oh, sepertinya Ekstrim satu bokong dong. Ekstrim harus kehilangan satu player, mendapatkan 5 point kill. Strategi cukup bagus, berhasil menjatuhkan CSM tadi. Disinilah yang terus dilakukan dari Jiwa Raga dan dibalas oleh Ekstrim di atas mereka. Ekstrim memilih untuk bermain di atas high ground. Terus melakukan masih menggunakan, tapi di samping mereka juga ada Ekstrim di tim 7. Sepertinya akan datang menjadi orang ketiga. Dari Ekstrim sendirian langsung turun, tidak menunggu lama. Oh, tim 11 juga. Oh, rata. Tim 11 rata. Oh, rata. Dari Ekstrim. Sudah lihat Ekstrim tim 7. Oh, Ekstrim berhasil mendapatkan tim 11. Tadi ada selawar tim 5. Sudah dipulangkan oleh Ekstrim. Lalu sal dari Ekstrim tim 7 mendapatkan 8 poin kill untuk Ekstrim tim 7. Oh, sepertinya ini memang kedatangan tamu dong. Dari tim 8 Lawlaw Xbox sudah mengetahui posisi dari tim 7 di depan mereka. Tidak menunggu lama, mencari peluang. Apa yang terus dilakukan di atas mereka juga ada Ekstrim Bung di tim 2. Balas membalas di sini Bung. Di tim 1 ada Jiwa Raga masih menahan karena terdapat 2 Ekstrim di sini. Tujuh dengan tim 2. Oh, Ekstrim satu terkena, berhasil dikenalkan oleh tim 8, berhasil menculik satu player. Sepertinya 2 player kena down dari Lawlaw Xbox. Oh, langsung diculik dong. Tidak menunggu lama. Dari Lawlaw berhasil menculik satu player. Tidak akan terus dilakukan dari Lawlaw. Masih mencoba. Apakah Lawlaw bisa memulangkan Ekstrim di sini? Sudah perlahan dilakukan sama Ekstrim. Memplay ke kanan. Oh, Ekstrim satu di knock. Cuman joki berhasil mengenalkan satu lagi dari player Ekstrim. Sepertinya masih bisa di-fight.
tim Laulau Export mulai maju. Tersisa 12 tim. Siapakah yang akan chicken dinner kali ini? Tim match ketiga kita. Oh, langsung saja di bom tadi. Sedikit lagi. Baru saja dari barang dari Laulau. Oh, seperti nyerang. Balas tembakan terus dilakukan. Tarik parah dari Tadler Extreme. Posisi ada menentukan kemenangan ini. Sepertinya yang memilih untuk meninggal dan Extreme di tim 7. Karena kawannya gimana? Di atas mereka juga ada tim 11. Tiga bunda. Ada Elite Boss di sini akan menjadi lawan dari tim Kelawar. Langsung dibakar, bagus sekali. Membakar satu pelar dari Elite Boss. Sepertinya terdapat tiga tim di sini, ada Extreme, ada Laulau Export dan ada ELF Boss di sini. Mari bertahan di sana. Zona sudah mulai berjalan. Zona sudah ikut satu. Depan mereka masih ada pertempuran antara Laulau dan tim sahabat ELF Boss. Sepertinya sudah. Oh, berapa? Siapa? Sudah dipulangkan berapa? Tim 17 berhasil memulangkan Extreme. Sky berhasil meratakan tim bawah mengira. Tersisa 8 tim di sini. Sky seorang diri berhasil menjatuhkan lawannya. Entah tim berapa tadi. Pantau ada tim 1, ada tim 8. Oh, tim 8 langkah. Oh, di sini masih full. Oh, di belakang mereka ada tim 18. Tidak menunggu lama mencari peluang sini. Tersisa 2 player, langsung saja maju. Oh, ELS Boss rata kok? Oh, rata dong. Oh, ELS Boss sudah dipulangkan oleh tim 18. Berhasil memulangkan. Oh, tersisa 6 player lagi sini. Ada PSP Suk berhasil memulangkan tim 8 berbunda. Boss langsung saja maju, tidak menunggu lama. Dara di sini juga ada Extreme sudah mengumpulkan 8 point kill di tim 2. Tersisa 6 tim di sini. Semakin panas, zona sudah mulai berjalan. Semakin panas mainnya juga, semakin panas zona juga ikutan sakit. Di sini ada tim Jiwa Raga. Tersisa 2 8 point. Iya, masih panas. Peluang sudah dilakukan di tim. Pelan mulai memasuki zona. Naik manja. Ada Extreme di sini pun. Tersisa 5 tim. Ada tim 15 ACS seorang diri. Ada Sky seorang diri. Ada tim 17 seorang diri. Ada 3 Headers dan Extreme. Extreme tersisa 3 player, sepertinya Extreme makan chicken. Oh, mungkin belum ya. Ada Sky, ada Sky, ada Sky, ada CS juga. Ada CS. Oh. Satu player dari Extreme berhasil dikenalkan oleh Jiwa Raga. Bagus sekali dari Jiwa. Dua player dari Extreme. Oh, masih bisa di-fart dong.
Posisi yang sangat bagus dari tim Jiwa Raga memilih bermain di low ground di permainan nama, mereka bisa mengimbangkan situasi. Ada sky di belakang mereka. Oh, seperti pada satu APR saja dari Extreme. Apakah Extreme makan chicken di sini? Oh, tidak bisa, kawannya dari pemain langsung muncul lagi. Tersisa satu player dari Extreme, baik sel dari Jiwa Raga. Kesimpulan kompil cantik sekali, bermain yang cukup barbar. Meskipun tersisa dua player, mereka bisa bertahan hingga empat besar. Apakah mereka akan mendapatkan chicken winner-winner di map seperti kita terus melakukan Extreme? Sudah dipulangkan oleh tim Jiwa Raga, berhasil mendapatkan 9 poin kill. Di depan mereka ada CS dan Sky. Oh, sepertinya Sky mendapat satu player. Sky harus dipulangkan oleh kawannya. Tersisa satu lawan satu. Ada CS dengan Jiwa Raga. Jiwa Raga bagaimana? Jiwa Raga chicken winner winner di maps ketiga kita. Andalan gue ya Jiwa Raga. Di posisi 2 ada CS, di posisi 3 ada Sky, di posisi 4 ada Extreme, di posisi 5 ada
Oke, untuk semua kita akan lanjut match terakhir. Match keempat, Sanhok. Sudah 11 player di dalam room kita kali ini. Sky, CSM, sudah masuk di sini, ACS. Ada NCD, CSI, CSP. Masih 11 player di sini room. Empat player sini CSM sudah full player room. Timnya naik masih ke dalam room. Ayo teman-teman persiapkan langkah menuju room.
87 player di sini, kita lihat jiwa raga lagi satu player dan ekstrim di sini. 8 pas, 9 pas, 10 lagi satu player, 11, 12 pas. Bagi teman-teman yang main, jangan lupa screen cete bos, kita mau cek yang terminatornya juga supaya tidak ada terjadi kesalahan lagi bos. Terakhir kita sudah dijalankan, siapakah yang akan menjadi sang juara di turnamen 4CJ Season 1. Kita masih menunggu Sirkel yang dipilih. Kali ini sepertinya bermain di sana Sirkel cepat. Maaf cepat ya bom, di sana. Boruk justru. Fokus sister. Sister suaranya bentar. Suara gini. Mana? Jadi fokus sister. Fokus sister. Ayo bagi para bagi para
support dari tim-tim tercinta, silakan komentar. Wow, kita kasih komentar yang bacot-bacot tambah. Yang mau dibacot sini, mari kita bacot. Oh, masih ngebacot. Itu. Tim 10 sepertinya sudah dipulangkan menjadi tim pertama yang ditusun. Bersisa tadi ada kesalahan, sudah dibuat lagi dari panitia, sudah jadi lagi dong. Kita berada di tim 8, tersisa 19 tim. Kita lihat tim berapa yang tusun mungkin dong. Yang tusun yang sudah dipulangkan di sini FMR CSM di tim 13, ada CSM Otto. Ada TMT di sini, bagus sekali dari Extreme, berhasil mendapatkan satu pelar dari TMT, masih terkena off, belum bisa dipulangkan. Di tim 8 virus corona. Di tim 8 ada Lawlaw Export akan bertemu dengan Extreme di sini. Di tim 7 masih memilih satu player. Oh, balas dong, dibalas dari Lawlaw Export, berhasil mendapatkan satu flyer tadi. Balas membalas. Oh,
di luar zona terjadi pertempuran, Bunda. Oh, di sini ada tim 9. Tim 9 ada ELF Boss, satu terkena pedang dari Bapak Jokowi di tim 3 Sky sini. Berarti satu player masih terkena, belum bisa dipulangkan dari Bapak Jokowi. Langsung saja mari kita menunggu lama. Oh, dibalas dong dari ELF. Jokowi yang cukup bagus dari kawannya, langsung pulangkan Bapak Jokowi. Tidak menunggu lama, baik sekali ELF bisa mencuri satu pemain dari Sky. Dibalas langsung dari Sky, mendapatkan 3 player sepertinya. Tersisa satu player dari ELF Boss. Oh, sepertinya ELF Boss harus rata kan? Rata dong. Oh, ELF Boss dipulangkan oleh Sky. Sayangnya Bapak Jokowi harus menunggu rekan-rekannya di lobby. Sky berhasil mengumpulkan 4 poin. Tersisa 15 tim di sini. Kita pantau di tim 1, tim yang memenangkan match ketiga tadi ada Jiwa Raga. Masih rotasi. Dan di sampingnya ada tim 2 Extreme di sini juga ikutan rotasi. Belum menemukan lawannya di sini. Bermain seperti pusreng. Jiwa yang barbar. Oh, di sini tim 8 dengan Extreme. Balas tembakan, wih bagus. Terhit tadi. Ada Extreme Devil di sini di tim 7. Tersisa 3 player berhasil mengumpulkan 2 poin. Bertemu dengan Lau-Lau Export. Masih menahan posisi. Di tim 3 kita pantau kembali tim 3 ada Sky di sini. Dari sisa 15 tim di maps terakhir kita, siapakah yang akan mendapatkan chicken winner di maps keempat dan menjadi sang juara di turnamen Fortizet season 1. Ada Sky di sini, ada Elfo sudah mengumpulkan berapa poin Bunda? 7 poin kill. Bagus sekali dari Elfo yang maps ketiga tadi. Mereka tidak mengikuti maps ketiga ya Bun. Maps ketiga mungkin itu ikut. Tidak. Ini itu ikut ya maps ketiga. Dalam tim 4 tuh. Itu ikut. Ya, ada dong keriku. Oh, sepertinya Elfo sudah tahu di depan mereka ada tim berapa. Mungkin ada tim 21 di depan mereka. Sepertinya ada Sky. Sky 1 terkena. Membalas. Oh, Elfo mencuri peluang di sini, Bung. Sepertinya akan menjadi orang ketiga. Ini baru permainan. Tidak ada kerjasama. Oh, ternyata di depan mereka sini. Oh, ada Sky dong. Sky melawan Sky. Siapakah yang akan dipulangkan antara Sky 3 dengan Sky 21 di sini, Bung, di tim 21. Masih menunggu skill. Siapakah yang akan menjadi atau memimpin ke babak berikutnya? Kita lihat. Oh, bagus sekali. Sepertinya dua terkenal dicuri dari Sky John Rambo. Berhasil mencuri dua. Oh, langsung saja dipulangkan, tidak menunggu lama. Meskipun itu rekannya, tapi dia pulangkan. Tidak mengenal siapa kau, di dalam game kau tetap menjadi musuh. Bagus sekali dari Sky. Mengumpulkan berapa poin, Bunda? Kali tadi di tim 3 6 poin kill untuk Sky. Bertahan di jembatan, coba untuk menjadi begal di sini. Dapat satu lagi, satu player dari Sky tim 21 sudah dicuri. Tersisa satu player. Sepertinya Anda tidak bisa lari kemana-mana.
sudah diketahui dari tim 3 Sky masih menahan, belum melakukan kemajuan di sini Bung. Di tim 2 kita pantau ada Extreme, di situ ada Elfo masih rotasi ke dalam zona circle, zona keberapa sudah mulai jalan di sini. Masih kita pantau ada tim 11 di situ. Di depan tim 21 ada tim 11. Di dalam zona tersisa 15 tim. Ada tim 17 muncul untuk rotasi melewati laut kita. Oh. Sepertinya tim 21 sudah mengetahui satu player dari tim 11. Spray sudah dilakukan dari Sky. Sky Big Hero. Oh, langsung saja meninggalkan dong. Amin untuk memasuki zona. Rotasi melewati laut. Di tim 3 ada Sky. John Rambo di sini. Yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Sayangnya Bapak Jokowi sudah dipulangkan ke lobby. ELF. Di tim 8 ada Lawlaw Ekspor. Sepertinya di tim 8 akan bertemu dengan tim 22. Ada Citi HKR. Masih dipantau. Belum ada satu player yang diculik. Balas timbakan di sini. Oh, ternyata di Mega Spray yang Jepang di tim 18. Yo. Di tim 18 ada PSP Sigit. Oh, rame sekali. Oh, sepertinya Elfo akan bertemu dengan Jiwa Raga di sini, Bung. Posisi yang sudah mulai dekat. Satu terkenal dari Jiwa Raga. Tidak lama lagi harus maju, tidak menunggu lama. Oh, dibalas dari Jiwa Raga. Dua terkenal berada dari Elfo, dua terkena di sini, tidak bisa dekat. Ternyata sisa satu player Elfo diratakan oleh Jiwara. Berhasil mendapatkan Elfo. Kita pantau golan circle, tersisa 14 tim di sini. Di luar zona pun masih ada tim-tim. Oh! Lawlaw Xro berhasil menjatuhkan AKR. Sudah dipulangkan bagus karena dari Lawlaw Eko, meskipun sendirian yang berhasil memulangkan tim HKR ke lobby, tapi ia akan kedatangan tamu dong dari tim 25. 20 tersisa seorang diri dari Lawlaw Eko. Bagus karena dari tim 20 mencari peluang dari CM Goa, berhasil memulangkan Lawlaw Eko yang tersisa seorang diri tadi. Tidak menunggu lama, langsung dipulangkan. Tersisa 12 tim di sini. Ada Extreme di tim 2. Di tim 17 juga ada ACS dong. ACS akan bertemu dengan Sky di sini, Bu. 3 melawan 3, 1 terkena udara dari ACS. Tidak bisa, bagus sekali dari Sky, berhasil mendapatkan satu player dari ACS. Masih mencoba untuk healing di sini, Bung. ACS posisi yang sangat terhimpit. Apakah ACS bisa memulangkan Sky? Sky juga satu terkena dari tim 17. Langsung dipulangkan, langsung diculik. Bagus sekali dari Sky, berhasil mendapatkan dua player dari ACS. Tersisa satu player yang masih hidup di sini. Tidak menunggu lama, langsung melakukan tapi tidak bisa. Sky John Rambo, Sky perlu dilakukan. Sepertinya killnya didapatkan oleh tim lain ya. Oh, di atasnya ada juara dong. 4 poin kill untuk Jiwa Raga di tim 1. Sudah mengetahui posisi dari tim 12. Ada ACS di bawah mereka, Bu. Spray terus dilakukan. Masih bisa di revive dari ACS. Tersisa 2 player yang dapat 1 poin kill. Di tempat sepertinya ACS harus Aceh serata.
AC100. AC-nya dipulangkan oleh tim 11 dipulangkan oleh jiwa raga baik sekali. Jiwa raga meskipun satu squad tapi squad kuat. Satu terkena sepertinya masih bisa di revive dari jiwa raga. Kita pantau ke tim 20 penyerang. Ramai sekali di tim 19 di sini masih berjuang diri. Iya, berhasil mengenalkan beberapa tim di sini. Sangat ramai di sini, masih bisa revive. Oh, tidak bisa revive. Spray terus dilakukan dari berbagai tim. Peluru hantu, peluru pun itu dapat mengantui. Di tim 18 akan bertemu Extreme, berhasil mendapatkan dua player dari Extreme. Bagus sekali dari PSP Sukit. Masih mengenalkan Extreme diratakan oleh PSP Sukit. Seorang diri mendapatkan 7 poin kill, berhasil menjatuhkan Extreme di tim 2. Ada Extreme Rat di situ. Extreme tersiap satu di sini. Akan bertemu di dalam posisi yang sangat oke. Bagus sekali dari ACS. Dapat satu tekanan dari Extreme, langsung dikatakan kawannya. Bagus sekali ACS. 3 poin untuk Extreme, tersisa seorang diri. Siapa yang akan memenangkan? Lagi-lagi Extreme dipulangkan oleh tim Jiwa Raga. Bagus sekali mengumpulkan 10 poin kill. Masih full squad. Sepertinya chicken dinner di maps keempat akan dimenangkan oleh Jiwa Raga sepertinya. Tapi tunggu dulu, di depan mereka ada ACS. ACS mengumpulkan 6 poin kill. Bagus sekali. Dan di tim 3 ada Sky di sini juga berhasil mengumpulkan 12 poin kill untuk Sky. Masih bermain aman, tidak mulai maju ke dalam zona. LCC awas posisi, jangan terlalu open dari Jiwa Raga. Ada ACS, langsung dilemparkan granat. Perlahan mulai maju di sini ke dalam zona. Tersisa 4 tim di sini. Kita pantau. Ada tim 1. Tim 15. Ada ACS dan Jiwa Raga akan bertemu. Masih mengeprong-ngeprong manjam, coba untuk healing oleh ACS. Raiders dilakukan, sudah mengetahui posisi dari PSP di tim 18. Tembakannya tadi meleset, tidak mengenai lawannya. Ada Bella di sini, masih cari-cari lawannya. Belum bisa mendapatkan satu player dari ACS. Tangan yang cukup kuat dari ACS dulu. Harus melakukan spray. Oh, terlihat parah dong. Bagus sekali dari ACS. Hihi. Kuat. Terhipar. Masih bisa. PSP seorang diri masih mencoba peluang di sini, Bung. Sepertinya ia masih bisa bertahan. Siapakah yang akan menjadi sang juara di match terakhir kita di final? Membalas tembakan. Belum ada yang terkena. Sepertinya satu player dari tim Jiwa Raga. Oh, belum. Tersisa 4 tim. Sangat kuat. Tembak menembak di sini. Belum ada yang terkena sama sekali dari tadi, Bung. Sangat keras. Balas membalas. Oh, sepertinya Sky di tim 3 harus terpulangkan ke lobby. Mendapatkan posisi 4. Masih bertahan, tersisa 3 tim. Di sini ada PSP seorang diri, ACS. Ada 3 player di ACS. Dan di atas mereka ada Jiwa Raga. Traitor dilakukan dari Jiwa Raga. Sudah mengetahui posisi satu player dari PSP yang tersisa 1. Belum ada kesempatan untuk masuk. Wow. Balas membalas di sini, Bung. Tapi saja belum. Oh, sepertinya ACS satu sudah terkena.
bahkan terjual dilakukan dua terkenal dan bagus sekali. Kemenangan sudah pasti ada di tangan Raga. ACS terjatuh ke bawah. Apakah ini taktik dari ACS? Meskipun tersisa seorang diri, tersisa dua tim di sini. Ada ACS seorang diri dengan jiwa raga mendapatkan 12 poin kill. Oh, dapat. Oh, dua player. Oh, dapat. Oh, habis. Habis. Oh, habis. Chicken dinner kali ini dimenangkan oleh jiwa raga, berhasil di posisi pertama di match terakhir kita. Oke. Biar cepat kami dia langsung bikin di sini dulu. Pemenangnya akan diumumkan malam ini. Jadi kita akhirilah dulu, kita mau hitung